Ya udah ayo Kang, udah wangi. Ayo sini. Aku pulangnya agak sore ya. Soalnya biasanya makin sore ikannya makin banyak. Jangan sampai pulang lewat maghrib ya, Kang. Kata orang tua, itu waktunya juri pada keluar. Alah, itu mah akal-akalan kamu doang kan? Biar aku mancingnya sebentar. Udah, itu mah cuma mitos. Jangan menganggap mitos itu sepele, Kang. Gimana coba kalau kamu kujuri? Hus! Sembarangan kalau ngomong. Emang kamu mau jadi janda gara-gara suami kujuri? Ya enggak, Kang. Aku kan cuma ngingetin doang. Ngingetin kayak nyumpahin? Emang senang kali kalau aku kujuri? Biar kamu bisa balikan sama mantan terindah. Udah sana pergi mancing. Malah ngawur ngomongnya. Aku berangkat dulu. Kalau ada yang nanyain, bilang aja aku lagi keluar kota. Nah, ini dia spot yang diceritakan banyak orang. Nah, mudah-mudahan pulang bisa bawa ikan ngarungan ini. Udah, kita pancing dulu. Anjir, lepas. Wah, bener nih kata orang. Spot di sini bagus. Makin sore makin banyak ikannya. Kang Maman kemana sih? Udah dibilangin jangan pulang lewat maghrib. Tapi jam segini belum pulang juga. Aku jadi khawatir. Udah duluan aja, saya baru datang. Ini makin sore makin seru, banyak ikannya, duluan aja duluan. Hah? Yang tadi ngomong siapa? Aku pulang. Akhirnya pulang juga, Kang. Kok tumben gak ngucapin salam dulu? Udah. Aku lagi pengen banget nih, gak kuat. Kamu kan belum mandi, Kang. Masih bau umpan gini. Mending mandi dulu. Terus mana ikannya? Eh, iya. Kalau gitu, aku mandi dulu ya. Ikannya gak dapet. Mungkin gak dikasih. Hah? Gak dikasih? Maksudnya? Udah, gak usah dipikirin. Aku mandi dulu ya. Kamu siap-siap di kamar. Aku udah gak tahan.
Kang Maman aneh banget ya. Apa cuma perasaan aku aja? Nah, aku siap-siap deh, mau dipakai. Udah mandi nih. Ya udah, ayo Kang, udah wangi. Ayo sini. Cepet Kang. Tumben strong banget. Padahal kan pulang mancing. Masa sih? Kan biasanya juga kayak gini. Enggak, Kang. Biasanya mah melehoy, gak greget gini. Ini mah mantep pokoknya. Kalau gitu, aku bakal sering mancing biar makin strong. Gimana? Boleh, Kang. Asal jangan kecewain aku ya, kalau gituan. Kalau gitu, aku ke kamar mandi dulu ya, bersih-bersih. Ikut, Kang. Sekalian, punyaku juga bersihin dong. Ngawur kamu. Ih, si Akang. Diajak mandi bareng malah gak mau. Laki suka gitu. Giliran udah keluar aja, kayak enak ke cewek. Assalamualaikum, Neng. Aduh, Neng. Kok bisa-bisanya ya saya ketiduran di sungai? Aduh, mana badan sakit semua lagi. Lah, kayak ada yang ngucapin salam. Tapi kok suaranya kayak Kang Maman ya? Aduh. Neng. Aduh. Bener kayak Kang Maman. Iya, sebentar. Kok bisa-bisanya ya saya ketiduran di sungai? Mana badan sakit semua lagi. Neng. Astagfirullah, Kang. Kamu kenapa? Kok malah lemes gini? Terus, kok bajunya masih pakai bekas mancing? Kan tadi udah ganti. Apaan sih kamu? Jangan ngawur deh. Udah cepet bantu, capek nih. Ayo sini, Kang. Duduk sini, Kang. Kalau ini Kang Maman, terus yang tadi siapa? Sebentar, sebentar, Mas. Astaga, yang tadi bukan Kang Maman. Sebenarnya kamu dari mana sih, Kang? Kan aku udah bilang, aku tadi pamit mancing. Anehnya, kok tiba-tiba aku bisa ketiduran di semak-semak? Emang kenapa sih? Aku udah bilang kan, kamu jangan mancing lewat maghrib. Nanti kamu kujuri, Kang. Kamu kali yang kujuri. Aneh-aneh aja. Udah, aku mau mandi dulu. Ya Allah, terus yang tadi aku layanin siapa? Kang Maman gak boleh tahu. Duh, mana sakit ini. Hah? Kamu kenapa? Ada yang mengganjal? Ah, kamu Kang, katanya mau mandi. Ya ini anduknya ketinggalan.
Hampir aja. Hah? Hampir apa? Enggak, Kang. Sana-sana. Katanya mau mandi. Nanti kita kuda-kudaan. Enggak, males, capek. Ih, belin.